Tiga remaja yang diduga akan tawuran diamankan warga di Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku disita senjata tajam dan dua sepeda motor. Dari video amatir, tiga remaja dan warga terlibat aksi kejar-kejaran sepeda motor di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga berusaha menghentikan ketiga pelaku tawuran yang berusaha kabur. Akhirnya ketiga pelaku dapat diamankan warga setelah mereka terjatuh dari sepeda motor di dekat flyover Kranji, Bekasi Barat. Warga menemukan senjata tajam diduga dipakai pelaku untuk aksi tawuran. Bersama dua sepeda motor, barang bukti selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Bekasi Barat. Ini sepeda motor gitu. Oh, jadi rombongan berapa orang, Bang? Kalau untuk rombongan lebih kurang sekitar 15 orang, mungkin bonceng 3 semua. 15 orang itu dari mana mau ke mana, Bang? Dari Pasar Kranji menuju ke Harapan Indah. Tawuran kelompok remaja kerap terjadi di Kota Bekasi, tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Para pelaku berusia di bawah umur memprovokasi tawuran di media sosial. Mengantisipasi aksi tawuran kembali terjadi, warga berharap polisi melakukan patroli malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.